kita mulai dari Jalan Timor. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar. Oke. Ya, saya mempergunakan motor tua ya, teman-teman. Motor legend Jupiter Z. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini kita berada di Jalan Timor dan saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit membahas tentang satu masalah sosial yang tentunya ini mungkin umum terjadi di setiap kota-kota besar ya, apalagi seperti kota Makassar yang sudah berjuluk kota metropolitan. Oke, temanya adalah bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu masalah sosial di kota besar tersebut adalah mereka-mereka yang hidup di jalan atau menggantungkan hidupnya itu di jalan, mencari rezeki di jalan, bahkan sampai ada yang memilih untuk tinggal di jalan, bukan di jalan maksudnya, tapi di emper-emper toko ataupun di terminal-terminal ataupun di halte-halte bus seperti video saya yang satu ini, yang apa ini sempat saya buat ya, mengangkat kisah seorang satu keluarga yang terpaksa memilih untuk tinggal di sebuah halte yang tidak terpakai. Jadi sebenarnya di kota Makassar ini kalau kita ingin sedikit membuka mata dan kita melihat gitu bahwa masih sangat banyak orang-orang yang tunawisma ya, dalam artian kata mereka tidak punya tempat tinggal, atau mungkin saja mereka punya tempat tinggal tetapi jauh dari tempat mereka bekerja, mungkin berasal dari kampung atau dari kabupaten lain, dan mereka memilih kota Makassar untuk sebagai lahan untuk mencari nafkah, namun mereka tidak punya tempat tinggal sehingga akhirnya mereka harus rela untuk mencari tempat untuk sekedar berteduh ya. Walaupun mungkin sifatnya sementara tetapi ya mereka ada di situ. Di jalan ini sekarang sudah di Jalan Sulawesi, itu biasanya kalau hari Jumat itu pengemis ya, ini seperti yang kita lihat di samping kiri ini adalah tunawisma dadakan sih sebenarnya kalau menurut saya, karena pada hari-hari tertentu itu mereka berkumpul, khususnya seperti hari ini hari Jumat itu mereka berkumpul di seputaran masjid, kebetulan di belakang sana ada masjid dan berdekatan juga dengan kantor wali kota Makassar itu salah satunya. Dan kita lihat juga ini para pejuang-pejuang nafkah ya, para abang-abang becak ini masih ada juga sampai sekarang, walaupun becak-becak ini sudah hampir tergerus dengan adanya becak motor. Kita juga bisa melihat ini kendaraan namanya PT-PT kalau orang Makassar bilang, angkutan umum mikrolet itu teman-teman. Jadi ya, di samping kiri kita ini Polres Makassar ya, banyak teman-teman. Seperti tadi kita lihat juga ada becak yang dipenuhi dengan seperti inilah contohnya, ini becak itu pemulung, mereka memulung sampah menggunakan becak. Sampai dulu ada yang kita sebut dengan manusia gerobak ya. Mereka mempergunakan becak itu sekaligus sebagai tempat tinggal mereka. Mereka memodifikasi becaknya ya. Dan disitulah semua hasil mulung mereka. Mereka sempat di situ, makanan, minuman mereka, bahkan anak-anak mereka itu mereka semuanya di situ. Cuman beberapa hari terakhir ini saya sudah jarang melihat manusia gerobak itu. Julukannya manusia gerobak ya, karena mereka itu jalan pakai becak yang dimodifikasi seperti gerobak gitu. Sekarang kita ada di jalan Atirah ya. Ini depannya Atirah, sekolah Atirah. Ya, alumni sini banyak yang sukses. Atirah. Oke. Kita lurus saja ya teman-teman, di samping kiri ini lapangan karimosi, lapangan basket karimosi. Depan saya ada satu hotel namanya Sigasana yang sudah tidak beroperasi lagi. Katanya karena sedikit angker katanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itulah teman-teman, singkat tentang kehidupan sosial di kota Makassar ya. Kalau saya ingin berkeliling itu pasti akan banyak, sangat banyak kita temui. Cuman karena durasi video kita ini, saya sengaja sedikit membatasi durasi agar sedapat mungkin dia hanya kisaran di 8 menit sampai 10 menit sajalah. Karena kebetulan kita lewat di salah satu warung makan yang cukup terkenal, tidak ada salahnya barangkali kalau kita singgah. Itu adalah soto ceker. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan singgah makan dulu soto ceker. Asik ini, benar. Ini sotonya asik. Nanti akan saya spill sedikit di akhir video bagaimana soto ceker ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Jadian aja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.